Berikut fakta yang terungkap usai Verdi Sambo diperiksa. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Aduan istri suluk kemarahan Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Setelah mendengar laporan dari istri Brigadir J, Putri Chandrawati, Sambo menyatakan bahwa ia kesal dan tidak senang dengan Brigadir J. Menurut Sambo, Putri mengatakan kepada polisi bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan yang melawan martabat keluarga. Brigadir Jenderal Andi Rian tidak merinci dengan jelas apa yang dimaksud dengan melawan martabat keluarga. Sambo memerintah Baradae dan Bribka RR pembunuhan Brigadir J. Menurut laporan tersebut, Sambo memberikan perintah kepada Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer untuk membunuh Brigadir J. Bukti-bukti kejahatan Sambo ada di tangan tim khusus Polri. Menurut Brigjen Andi Rian Jajadi, telah membeberkan mengapa Bribtu J dibunuh. Andi Rian menyoroti bahwa dirinya memiliki bukti untuk menangkap Verdi Sambo meski Andi Rian tidak mau menjelaskan secara detail tentang bukti tersebut. Jumlah polisi yang dipenjara di Pansus naik menjadi 12 orang. Mereka ditahan di sana karena diduga melanggar kode etik terkait kematian Bribtu J. Saat ini ada 12 polisi yang ditahan di Pansus. Ke-12 anggota polisi itu masing-masing ditahan di Mako Brimob Kelapa II Depok dan Provos. Satgasus Polri dibubarkan. Satuan Tugas Khusus Kepolisian, atau Satgasus Polri, telah resmi dibubarkan per hari ini, menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salah satu alasan pembubaran Satgasus Polri adalah aspek efektivitas kinerja organisasi.